Menteri Pertahanan Mohamad Sabu memang cukup terkenal dengan kepetahannya ketika berceramah di pentas politik. Namun selepas hampir dua minggu memikul tugas baru, Presiden Parti Amanah Negara itu berjaya menonjolkan karakter yang pelbagai ketika menghadiri majlis penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada warga Angkatan Tentera Malaysia. Dia biasa ceramah pakai tag raya. Puluh tahun ceramah tanpa tek. Di dalam penyediaan bungkusan hari raya kepada warga tentera. Dalam gurauan bercerita mengenai kisah perantau dan hari raya, Mohamad akhirnya gagal menahan sebak ketika mengenang sumbangan warga tentera, khususnya mereka yang terpaksa berjauhan daripada keluarga menjelang Aidilfitri nanti. Banyak tempat di dunia ni saya pergi juga. Sambut hari raya tak boleh lawan masyarakat Melayu dan orang Malaysia. Tak tahulah di negara lain, belah-belah negara Arab, hari raya pertama, habis. Ada saya kawan dulu, dia ni nak tunjuk hero. Aku raya aku tak mau balik. Aku nak duduk sini. Kami semua balik, dia tak mau balik. Kemudian pagi itu dia dengar lagu P. Ramlee duduk berbunyi. Muka punya hero misai melintang, air mata meleleh sampai ke dalam. Dia terus ambil teksi dan balik ke Temeluk. Nah, itulah yang kata hero tadi, panggilan P. Ramlee mengalahkan jiwanya yang kental. Kita kenangkan ini, tentulah lebih hebat tentera kita yang berada di perbatasan. Menjalankan tugas. Untuk kepentingan negara, keselamatan negara. Oleh itu, pengorbanan para prajurit ini hendaklah disanjung oleh semua pihak. Sempena Aidilfitri kali ini, ATM menerima sumbangan kewangan daripada 48 agensi membabitkan sektor korporat, badan berkanun, syarikat swasta dan persatuan sukarela yang keseluruhannya berjumlah 1.64 juta ringgit. Sebab itulah penghargaan kita beri, walaupun kita tahu bahawa penghargaan itu tidak setimpal dengan pengorbanan yang tuan-tuan, puan-puan berikan atau yang telah berikan golongan veteran dan sebagainya untuk negara yang tercinta ini. Oleh itu, dari masa ke semasa, kita akan terus berusaha untuk meningkatkan kebajikan, meningkatkan keupayaan, bersiap siaga supaya Malaysia terus dihormati, berada ke dalam keadaan aman, tenteram dan rakyat dapat hidup dengan lebih harmoni.